Ketika berbicara tentang pelayanan terbaik dari hati, apa yang bisa kamu persiapkan sebagai tenaga teknis kefarmasian? Sadarkah kamu bahwa komunikasi di dalam pelayanan kefarmasian itu menjadi penting? Karena hal yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Lalu, apa yang menjadi hambatan kamu ketika berkomunikasi interpersonal? Takut, grogi, dan banyak hal lainnya yang membuat energi potensial di dalam dirimu menjadi terblokir atau terbelenggu. Survei membuktikan 7% saja kata-kata yang digunakan dapat mempengaruhi seseorang, dan 38%-nya adalah voice tone. Kemudian yang tertinggi adalah 55% body language. Apa akibatnya dari komunikasi interpersonal yang kurang efektif? Jadi, mengapa komunikasi interpersonal menjadi penting bagi TTK? Apa kekuatan di dalam dirimu yang bisa mendorong untuk memaksimalkan kemampuan berkomunikasi dalam memberikan pelayanan kefarmasian? Temukan jawabannya di dalam training komunikasi interpersonal TTK dalam pelayanan kefarmasian program studi D3 Farmasi Poltekkes Tanjung Karang. Sebuah training yang akan memaksimalkan kemampuan komunikasi interpersonal TTK dalam pelayanan kefarmasian, karena 70% adalah praktek dan 30%-nya teori. Kamu akan dibawa untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi, mengemukakan pentingnya komunikasi interpersonal dalam pelayanan kefarmasian, menerapkan dan membiasakan the power of verbal vocal visual dalam pelayanan kefarmasian, trik tampil percaya diri dengan menggunakan energi potensial di dalam diri, serta kamu mempelajari teknik mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi. Dan semuanya itu akan membongkar belenggu yang ada di dalam dirimu yang menghambat energi potensialmu untuk tumbuh dan berkembang. Dan kemudian kamu akan dilatih untuk memahami pesan itu dan menemukan metode terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. The power of verbal vocal visual yang akan dilatih dalam training ini. Dan kamu akan menemukan the power of the grand why-mu yang akan membawamu untuk berpikir mega thinking, untuk berkontribusi kepada bangsa dan agama melalui dunia kesehatan. Dan di sini kamu akan menggunakan seluruh kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Robert Brown. Dan sampai jumpa bersama saya, Coach Nenden Teresia dari PGH 99 Bandar Lampung, di dalam training komunikasi interpersonal TTK dalam pelayanan kefarmasian program studi D3 Farmasi Poltekkes Tanjung Karang. Salam cinta dari tim kami PGH 99 Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.